السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا

Alhamdulillah Tanda syukur seorang hamba Seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla Untuk itu marilah kita senantiasa Tata diri kita dengan kalimat taqwa Kita ukur diri-diri kita dengan kalimat syukur Dan kita ukir diri-diri kita ini dengan kalimat takbir Tiada alunan suara dendangan para pujangga yang paling mendalam dan jadi idaman setiap insan. Selain alunan salawat salam kepada Rasul Tununan Alam Habibil Kiram Sayyidil Anam Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman panutan setiap insan yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan Mimi Ibunda Hajat Yasmira wa Ta'ala Beserta saudara-saudariku serta ponakan-ponakan yang ada di grup WhatsApp ini. Semoga kita senantiasa menjadi keluarga yang di dalamnya penuh dengan keharmonisan dalam bingkai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi keluarga yang penuh dengan bahagia dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan nanti di negeri akhirat kelak kebahagiaan kita kembali rasakan bersama satu keluarga satu keluarga besar dari keluarga ibunda Haji Tasmira yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dan banyak kenikmatan di dalamnya amin ya rabbal alamin Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak terasa sekarang kita sudah berada di 27 Ramadan sisa menghitung hari kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Maka tentunya yang merasakan manisnya iman dan nikmatnya ibadah serta melimpahnya berkah di bulan di bulan Ramadan tentu akan bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh berkah dan sangat-sangat dirindukan oleh orang-orang beriman dan tentunya orang-orang soleh. para ulama dan orang-orang soleh sangat merindukan Ramadan. Bahkan, enam bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan tersebut. Seorang ulama yang bernama Ibn Rajab Al-Hambali pernah berkata, Kanu yada'una maha sitata ashur ayuballigahum syahra Ramadan. Thumma yada'una maha sitata ashur ayyataqabbalahu minhum yang artinya adalah sebagian ulama soleh terdahulu berkata dahulu mereka para ulama para orang-orang soleh terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama enam bulan agar mereka disampaikan pada bulan Ramadan kemudian mereka juga berdoa berdoa selama enam bulan agar Allah menerima amalan mereka di dalam bulan Ramadan Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan berpisah, tentu orang-orang yang beriman akan merasa sangat-sangat kehilangan. Mereka kehilangan rasa bahagia yang tidak tergantikan ketika melakukan berbagai ibadah, berbagai amal kebaikan selama berada di dalam bulan Ramadan. Tidak sedikit dari para ulama dan orang-orang soleh ia mengungkapkan kesedihan dan tangisan karena berpisah dengan bulan Ramadan. Ada seorang ulama Ibn Rajab Al-Hambali berkata, Bagaimana bisa seorang beriman tidak menetes air mata ketika berpisah dengan Ramadan? Sedangkan ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan ke depan. Hati orang-orang yang bertakwa. Begitu mencintai cinta yang dalam terhadap bulan Ramadan. Dan tentunya bersedih karena pedihnya berpisah dengan bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan mendekatlah berderai air mata para pencintamu. Terpecah hati mereka karena perihnya berpisah denganmu. Semoga perpisahan ini mampu memadamkan api kerinduan yang membakar Semoga masa bertaubat dan berhenti berbuat dosa mampu memperbaiki puasa yang ada kosong bocor atau kalahnya. Semoga yang terputus dari rombongan orang-orang yang diterima amalnya dapat menyusul. Dan semoga tawanan dosa-dosa bisa terlepaskan. Semoga orang yang seharusnya masuk neraka bisa terbebaskan dan semoga rahmat Allah bagi pelaku maksiat akan menjadi hidayah taufik. itulah di antara perkataan-perkataan ulama yang begitu merasakan kehilangan sebuah kesedihan yang sangat luar biasa ketika berpisah dengan bulan bulan Ramadan. saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua juga tentu merasa sedih dengan perpisahan Ramadan ini. Namun perpisahan ini bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana Agar kita bisa tetap istiqomah setelah Ramadhan. Dan tetap beramal sebagaimana amalan kita di dalam bulan Ramadhan yang kita lakukan. Yang kita penuh dengan semangat. Penuh kegembiraan melakukan rakan ibadah selama bulan Ramadhan. Maka kita harus nantiasa mampu istiqomah ketika berada di luar bulan Ramadhan. Semangat beribadah kita. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus tetap kita lakukan dan perhatikan. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga seorang ulama mengatakan sesungguhnya di antara alamat diterimanya kebaikan adalah melakukan kebaikan selanjutnya. Maka itulah ini maksud dengan istiqamah. Kita tidak berhenti melakukan kebaikan. Tapi minimal kebaikan itu kita tetap pertahankan untuk kita lakukan, dan kalau bisa, kita semakin tingkatkan nilai kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian, yang terpenting juga, jangan sampai ungkapan-ungkapan rasa sedih, adanya tangisan-tangisan dalam diri kita karena perpisahan dengan bulan Ramadan itu hanya sekedar kepura-puraan saja. Atau sekedar ikut-ikutan saja. Kita harus buktikan bahwa perpisahan dengan Ramadan membuat kita rindu dan kangen dengan suasana Ramadan. Dengan tetap melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Serta tidak ketinggalan. Dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jangan sampai kemudian kita meninggalkan beberapa kebaikan kebiasaan-kebiasaan yang di dalamnya ada nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dengan baik dan penuh semangat rasa gembira melakukannya dalam bulan Ramadan kemudian kita tinggalkan kebiasaan baik itu ketika berada di luar Ramadan kita harus total melaksanakan amalan kebaikan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan kita lakukan juga di luar bulan Ramadan karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya mengenal Allah di dalam bulan Ramadan saja namun setelah berlalu bulan Ramadan mereka sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan amalan-amalan wajib kun robbaniyan wala takun ramadonian jadilah kita ini hamba-hamba yang mengenal Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar di dalam bulan Ramadan saja. Bahkan seluruh bulan. Dan janganlah kita menjadi hamba-hamba Ramadan. Yang hanya mengenal Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan saja. Ingatlah. Bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam bulan Ramadan. Itu juga Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan semangat beribadah kita. Rasa gembira kita dalam makan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Masih membekas dalam diri kita, kita tetap semangat, tetap bergembira, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di luar bulan Ramadan. Saudara-saudari, demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita berpisah dengan Ramadan, maka tentunya kita berada di pertengahan dengan Ramadan, Ramadan berikutnya, dan tentunya semoga bisa menjadi penghapus dosa di antara Ramadan ini dan Ramadan selanjutnya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda as-salawatul khamsu wal jumatu ila al wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza kaba'ir. Yang artinya adalah antara salat yang lima waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya. Antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya. Di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Maka tentunya semoga kita bisa selalu tetap istiqomah meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dan sebagai kesimpulan saya mengajak diri pribadi dan semua keluarga besar Ibunda Hadiah, Tasmiroh. Mari kita jangan sia-siakan sisa-sisa akhir Ramadan ini kita berada tanggal 27 Ramadan beberapa hari ke depan kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan mari kita semakin semangat semakin bersungguh-sungguh dan semoga kita semua termasuk menjadi seorang finalis finalis Ramadan sebagaimana seorang finalis akan terus bersemangat bergerak aktif akan terus melaju melangkah lebih cepat lagi untuk mendapatkan sebuah kemenangan itu kemenangan yang akan kita raih juara yang kita akan dapatkan itu predikat takwa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling terpenting kesedihan dan ya, air mata yang kita rasakan yang kemudian akan berpisah dengan bulan Ramadan bukanlah sekedar ikut-ikutan dan kepura-puraan saja tapi betul-betul kita merasa kehilangan selama ini Ramadan yang kita rindukan kehadirannya kita sayangkan keberikiannya betul-betul akan pergi berpisah meninggalkan kita semuanya Maka semoga saja segala amalan ibadah yang kita dengan penuh semangat rasa gembira kita lakukan selama bulan Ramadan penuh itu kita bisa langgengkan istiqomah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Bagaimana salat lima waktu kita jaga perhatikan. Kita lakukan secara berjamaah di masjid saling mengingatkan keluarga juga. Lakukan puasa-puasa sunnah. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. yang kita sudah rutinkan selama bulan Ramadan, mari kita kembali rutinkan di luar bulan Ramadan. Maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah hamba, robbanian dan bukan hamba-hamba Allah hamba, Ramadanian. Dalam arti kita mengenal Tuhan Allah yang kita sembah bukan hanya dalam bulan Ramadan saja, bahkan di luar bulan Ramadan pun sama. Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan penuh semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, bimbingan kepada kita semua kita bisa istiqomah dan menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berada di jalan yang Allah cintai dan ridhoi. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan subuh episode ke-6, kalau nggak salah ya, di 27 Ramadan ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته